DPRD Kabupaten Cirebon arep ngerancang peraturan daerah tentang rotasi lan mutasi ASN ning lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Susunan panitia khusus Pansus Kien dibentuk DPRD lewat rapat paripurna internal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana nyampeaken raperda tentang mutasi lan rotasi jabatan ASN Kien ngerupaaken inisiatif DPRD. Pasale, Dewan ngenilai, 5 tahun terakhir proses mutasi lan rotasi jabatan sering nimbulakan gejolak. Lui-lui nyaris beli sesuai latar belakang pendidikan atawa kompetensi ASN. Rudiana negesaken pembentukan raperda Kien penting pisan. Bagian diwerui cuma Kabupaten Cirebon kang arep due perda tentang ASN kuen. Hal kuen disampaikan akehe pejabat ASN kang beli nepati jabatan kang sesuai bidang lan kemampuane. Deweke ngarepaken raperda Kien arep ragat ning akhir tahun sampai dewan beli due utang ning tahun 2020 mengarep. Sementara kuen ning paripurna Kien, DPRD gen ngebentuk telung pansus sejene, yaitu tentang pencegahan lan penanggulangan kebakaran, peraturan lan kode etik DPRD, bari tata beracara Badan Kehormatan DPRD. Sudah Dira Semadi, RCTV Cirebon.